Mana kok Bila? Aduh ya ampun. Mau ketabrak. Sisi limili nih. Ini kayak Cristiano Ronaldo. Dusir ya. Ayo pergi jauh-jauh. Pergi. Dadah. Oke. Kita suruh jalan terus ya. Kita mau menemui mereka. Kita kunjung sana sama Mbak Cil. Tapi kalau gak salah kemarin itu kita malah dikejar sama si Set-Set ya. Hah? Masa sih? Iya gak sih? Larinya kenceng banget ya. Nah ini kita buka kan. Nah. Ini kita ke tempat yang kereta gantung itu Mbak Cil. Iya. Nah nanti. Ini kenapa gelap ya di sini ya? Ini gelap banget. Gede banget di sini guys. Nah di situ di depan ada bajai. Bajainya itu mau jatuh. Iya. Tapi di dalamnya itu ada paketnya box, si. Iya ada paket-paket. Jumbo Joss sama Ban Balena itu kayaknya ya. Terus ada lagi banyak tahu. Tuh satunya siapa? Oh ini punya Slow Selin. Kita ambil ya guys. Kita jadi pengantar. Kita tolongin. Pengantar paket nih ceritanya. Iya. Biar paketnya aman. Isinya apa sih ini Mama Cil? Kayaknya boneka cuy. Boneka ya? Boneka kayak kita punya cuy. Hei, malah boneka. Iya. Kan? Boneka Ban Balena. Jadi itu mau dikasih ke bocil-bocil. Oh, oke. Oke guys, kita udah masuk. Nah, di sini guys, kita ketemu sama si Hanky Jack, tapi sudah menjadi evil. Itu giginya itu udah tajam-tajam. Jadi mereka, tuh. Mau nyerang kita juga. Iya, kita kabur di sini kan. Aduh. Run. Faster. Nge. Ini kita gak tutup pintu-pintunya ya? Iya, gak tutup. Aduh, kita bisa dikejar nih. Ketutup guys. Oke. Kita harus cepet. Mereka bakal dobrak pintunya tuh. Oh, sekarang kita mau ngasih itu loh paketnya ke tempatnya yang punya. Oke. Gara-gara tadi Jumbo Joss sama si Ban Balena nih. Iya. Cepet. Ini Jumbo Joss kita turunin. Jadi kita yang ngerjain ya. Iyalah soalnya ini kan kita mindahin loh. Yang kita ini harusnya bagiannya si Semili-Mili ya. Iya aku jadi sebelah kiri kan sih. Cepet kan nih, si Semili-Mili. Stop itu loh Ban Balena. Ayo oke cepet. Guys lari loh. Ini terakhir cepet, nih cepet, terakhir. Iya. Itu kok ada si Tol Victor tapi jadi kecil. Itu baby Tol Victor. Kenapa iya. Dia di sini? Nih, kecil kayak gini. Iya, ini kecil banget nih. Mirip sama yang punya kita, Mama Cil. Dia ngomong apa? Oh, it's so cute. Doody. Kata si Semili-Mili. What's your name, baby? Hey. Oh, di bawah. Dia nanya, siapa namamu, bayi? Katanya. Tunggu. Itu ada. Hanky Jack, kabur Gaspar, lari. Ketangkep gak nih? Semoga enggak. Wah, ya. Jatuh, Semili-Mili. Ada Tol Victor juga. Dia jatuh guys. Oh no. Selamatnya si Tol Victor, tapi Semili-Milinya ditangkap sama Evil Hanky Jack. Jack, ya ampun Semili-Mili. Selamat gak tuh ya? Kasian. Let's go, lari. Oh, dia ngomong katanya, aku harap dia tidak bisa menjebol pintu itu. Oh iya, dia yakin itu pintu itu tebel banget soalnya. Semoga aja, tapi udah kena tuh, ada bekasnya. Oke, sekarang kita bakal taruh lagi guys. Taruh nih. Paket-paketnya ya, Slow Selin. Sesuai gambarnya ya. Ya, ini Slow Selin. Oke. Do you know what happened to Hanky? Hanky Jack mungkin. Hanky Jack. Soalnya kan dia ngeliat Hanky Jack-nya itu udah menjadi evil Mama Cil. Oh, jadi dia nanya kenapa dia? Dia si Semili-Mili itu taunya si Hanky Jack itu baik. Iya, baik. Kenapa tiba-tiba dia menjadi evil? Makan Genevanium dia. Hey.
Bukan makan Givanium, dia digigit sama Jester. Dia digigit? Kan waktu yang terakhir itu dia digigit sama Jester iya yang gede sih. Mama Cil. Oh iya, dia ketularan ya. Ketularan jahat. Oke guys, sekarang kita tinggal nganterin paketnya si Ban Balena ya. Oke. Okay. Terus, oh, cepat. Nah, kita kesini nih. Let's go. Ini bentik. Tapi ya. Taruh. Ya, jadi pertanyaan Bang Cupu, kenapa si Tol Victor ini menjadi kecil? Itu anaknya, bukan menjadi kecil kali. Waktu pas kita terakhir battle sama Coach Pickle sama si Dr. Fluffy Pen itu kan Tol Victornya kan jatuh ke dalam lubang kan? Iya. Itu dia gede kan? Kenapa ini jadi kecil? Jadi brokoli di sini. Brokoli. Oh, so cute. So cute. Hoodie-doodie. I never seen him before. Dia belum pernah ngeliat si Tol Victor. Oh, baby. Victor. Tol Victor. Unyu banget ya. Tapi kita dikejar sama Abby lagi. Jack, kabur. Ayo, kabur. Let's go. Kabur. Tapi jatuh. Aduh, ya. Kepleset. Oh, no. Smiley Willy-nya kepleset, Mama Cil. Makanya nih. Kasian banget, Smiley. Oh. Suruh nyelamatin dia ya? Dia nyuruh kita nyelamatin si Tol Victor yang masih baby ini. Dilempar cuy. Tapi dia aja dipukul sama Evil Hunky Jack. Kita kabur yang Mama Cil. Oh, enggak! Dia ngejar kita! Ya ampun! Aduh, gas tuh! Gas! Mama Cil lihat gak? Matanya jadi putih loh. Iya. Kayak yang di mural kemarin itu kan semua monster semua matanya putih. Jadi putih kan? Oh, berarti bener muralnya. Tuh. Tuh kan, kelihatan gak? Oh iya. Mana ya? Aduh, gak kelihatan. Bener. Aduh! Aduh, kita nabrak. Tolevita. Jalannya unyu banget sih. Oh, kita masuk ke sini. Kita naik. Di sini ada elevator. Tadi mana sih? Dia enggak bisa ngikutin kita. Ada Fluffy Pants di sini. Emang ini Fluffy Pants? Iya. Wow. Fluffy Pants, guys. Kok dia? Dokter. Yes, you are alive and you found Tommy Victor. After that battle with Jester, I thought that I was the only one to survive. Tuh, cuy. Quickly. Dia benar tadi Dokter Fluffy Fan-nya bilang, cuy. Hah? Oh, kamu selamat gitu. Oh, yeah. Mereka mau kemana nih? Sebentar, ini kayak gudang ya? Gede banget gudangnya ya? Apa kita balik ke tempat awal? Awal yang new sector itu bukan sih? Tuh, enggak. Itu. Oh, siapa itu? Itu tadi Smiley Millie. Oh, kita nyusul Smiley Millie yang mau tadi. Mau ditolongin sama Dokter Fluffy Pen karena dia sakit kekilir kakinya. Oh, benar. Tapi untung dia enggak dimakan sama si Evil Hunky Jack ya? Iya ya. Oke. Looks good. Terlihat baik. Aku akan mengeceknya katanya gitu. Oh. Ha? Siapa tadi? Kayaknya tuh suaranya si Evil Hunky Jack ya? Atau si Sunset, jangan-jangan Mama Cil. Oh no. Sunset kan udah ditutup pintunya, dia gak bisa masuk. Soalnya kan waktu pas kita kabur pertama itu ada Sunset sama si Evil Hunky Jack. Untuk yang versi Cell Playtime itu gak ada gameplay baru Mama Cil. Tapi dia ngeluarin teaser baru. Teaser? Kita bakal ngeliat. Monster baru. Tuh. Itu monster apa monster itu ya? Baru, warna biru terus ada mulutnya mirip sama si Toxic Geyser. Oh iya. Toxic Geyser. Nah, ini nih, ini Toxic Geyser tuh, nah, tuh kan. Ini benar. Dan ternyata dia jahat, guys. Apa ini? Nih, Lasket. Oh, kan? Kita naik si Lasket kemarin kan. Ya. Kita udah dapat kucing emasnya itu. Iya. Masih di kereta gantung ya? Oh, ini apa nih? Enggak tahu. Wah, ini yang kemarin. Tempat si Toxic Geyser. Kok? Camataki? Camataki, Mama Cil. Camataki, Mama Cil. Jangan ngerti ganti deh. Biar cepet lo ngomongnya. Camataki. Gak bisa. Camataki. Enggak. Camataki. Enggak. Camataki. Enggak. Yeay. Wah, ada Jester di sini, guys. Dia datang.
Jesternya datang, guys. Nah, kita naik ya kan? Tuh. Apa itu? Wherever go it's the worried. Camata lo, praktis safety. Oh, ini kayak yang di pas awal itu ya? Iya, yang pas kita masuk. Nah, itu kan camata says. Oh, di ruangan. Ah, toxic geyser says when you have two mouth, you eat healthy food much faster. Jadi kalau punya dua mulut, itu bisa makan makanan sehat itu secara lebih cepat. Wow. Ih, parah dia ya. Padahal dia makannya Givanium. Ih. Dia enggak makan. Dia berendam sayur Givanium. Gitu enggak. Tuh kan. Tuh guys. Tuh kan, benar kan? Dia sampai berendam di Givanium. Emang enak ya, berendam di Givanium. Iya. Tapi mukanya jadi kayak gitu. Kamu mah enggak. Mulutnya kelewer-kelewer gitu kan. Panjang. Cuma enggak mau sih. Enggak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Tuh guys. Ini tempat apa? Itu kayak ruangan kontrol gitu, Mama Cil. Kita udah pernah ke situ kok. Tempat toxic geyser. Oh. Nah, ini kita kena jumpscare. Jumpscare si toxic geyser. Ini di mana lagi nih? Ini ruangan yang mana? Oh, ini kan ini toxic geyser. Tadi. Ini masih seputar toxic geyser ya? Iya. Kita naik. Nah, wah. Oh, itu pas yang terakhir dia ditangkap sama Evil Banban, Mama Cil. Waktu pas ngejar-ngejar kita pas lagi naik lasket, ya kan? Hah? Tiba-tiba dia ditangkap sama si Evil Banban. Oh, iya ya. Nah, tuh dia. Ini nah, ngejar-ngejar dia. Ini. Nah. Kenapa jadi error gini, Mama Cil? Loh! Jasernya yang jatuh itu. Oh, itu yang... Ini siapa lagi? Ini apa lagi? Cuy! Siapa itu yang kuning, cuy? Itu kayak gabungan slow saline sama toxic geyser itu. Matanya kenapa? Matanya kenapa silang kayak gitu iya, ya? Kenapa silang semua? Semuanya guys. Apakah udah meninggoy? Jangan mereka cuy. Manjang. Iya matanya silang semua guys. Semua cuy. Tuh. Ya kan? Kenapa muralnya matanya silang semua guys? Tuh. Yang enggak cuma siapa? Enggak ada, semuanya silang semua, Mama Cil. Terus enggak. Itu ada yang baru tuh, sebelahnya Jester. Oh, sebelahnya Jester siapa itu ya? Enggak tahu, itu kayak tikus ya, moncong tikus atau apa itu? Tikus. Trompet. Trompet ya. Apa namanya itu ya? Bang Cipu belum tahu sih. Enggak tahu. Cuman itu doang yang baru sih, sama ini yang kuning yang mirip slow saline sama si toxic geyser. Iya. Garden of Banban. Empat fanmate cell plate. Yeay. Lo. Kenapa di sini ada sakset? Oh, cuy. Kemarin waktu yang MS Toon terakhir kan kita dapat tongkat sihir kan? Tongkat sihir. Iya, oh, iya kita melawan Jester. Iya. Terus kita lari ke pintu besar warna biru. Ah, terus? Nah, di terakhir itu ada kayak ada kaki-kaki kan? Panjang gitu. Iya. Nah, ternyata itu adalah kakinya si sakset. Kita ditangkap, guys. Dikurung. Oh no. Kita di penjara, Ci. Tuh. Oh! Ya, Coach Pika! Juga. Coach Pika di penjara juga, guys. Tuh, sebentar. Sama itu di atasnya siapa itu? Cuy. Kok Bang Cupu gak pernah ngeliat? Itu kayak tikus aku ya? Aku juga gak pernah. Tuh. Hah? Tolong! Topi kali itu. Wah. Apa itu, anaknya Opila. Oh! Kita dikasih kunci sama anaknya Opila. Anaknya Opila baik banget. Lah! Mana dia? Oh no! Hah? Guys. Ya, kasihan banget. Di bawah tuh satsetnya tuh. Oke, kita buka ya. Kita dibebasin sama anaknya Opila. Kita dikasih kunci. Nah, sekarang kita mau kemana nih, Mama Cil? Banget. Aduh, ini banyak banget, guys. Sangkar ya, guys. Sangkar burung ini ya. Wah, kita obi ya. Iya, tuh. Kok satset bisa di tempat duri-duri, cuy? Serem banget ya. Ini kan tempat penyiksaan gitu deh. Dia bertahan di duri-duri. Mau ngapain sih dia ini ya? Gila, dia pro player. Oh. Okay, guys. Kita mau ditangkap, guys. Karena kayaknya kita mau bebasin Coach Pickle deh. Iya. Cepet. Soalnya cuma Coach Pickle yang bisa bantu kita nih. Kita diserang. Drone kita mana, Mama Cil? Gak tahu, di bawah kali. Dia manjat, apa guys. Apa rusak, cuy, drone Astaga. Kita? Kita gelantungan, cuy, gelantungan. Okay, guys, kita naik ke sini, guys. Ini kita harus cari tombolnya atau tuas gitu buat buka kurungannya kayaknya sih. Hah? Tapi nggak tahu di mana. Aduh.
Oh tuh Obis itu Mama Cil. Ayo Obi cepet. Obi. Nah. Gede banget guys. Loncat. Ya. Ya ampun. Wah, ini kayak di Roblox ini. Astaga guys. Ada jebakannya. Wah, sini parah ini. Ini ada tempat nyetrum nih. Ya ampun. Marah dia. Loncat. Guys. Oke. Ya ampun, geli banget Caca. Oke, naik ke sini guys. Ini kita mau kemana sih sebenarnya Mama Cil? Gak tahu, cepet yang penting kabur kita cuy. Kita tuh mau nolongin Coach Pickle dulu. Tuh. Ini apa nih? Oh naik. Oh naik ke atas, naik ke atas. Oh tuh Coach Pickle di sana, astaga. Dilawan lo sama Coach Pickle bisa selamat, jangan-jangan dibebasin sama anaknya Opila. Iya, anaknya Opila bangun lagi tadi. Oh. Tuh guys, dicekek tuh ya. Rasain tuh. Ayo. Rasain tuh. Jatuh dia. Kita kabur. Jatuh dia Mama Cil. Iya. Gelut dia di bawah, guys. Ayo Coach Pickle. Duri-duri. Bantuin dong. Apa itu Mama Cil? Ada suntikan. Ada suntikan. Ya? Kita ambil cairannya kali. Oke. Okay. Coach Pickle. Suntik. Kasih. Oh, itu tuh, taruh sana tuh. Tusuk. Kalah dia. Ya, meninggoy dia. Kita cip duri-duri, cuy. Oke, guys, kita ditolong sama Coach Pickle, guys. Oh iya, kita ditolong. Kita turun. Ini anaknya Opila pingsan lagi. Agak kasihan banget. Ayo, okay. Anaknya Opila, ayo bangun. Oh, ternyata masih hidup, guys. Oh, beda Mama Cil. Apa? Itu yang di atas itu masih ada Coach Pickle. Oh, itu berarti bukan Coach Pickle yang tadi itu pakai topi. Jangan-jangan tuh anaknya Coach Pickle, Mama Cil. Oh iya. Soalnya beda ukurannya juga, ini lebih besar. Yang tadi kecil. Tuh, ya kan? Tuh. Iya, itu dikurung. Oh, ternyata. Anaknya Coach Pickle. Ternyata Coach Pickle ada anaknya guys, tuh kecil guys. Tuh, ya kan? Iya, loncat kecil banget. Oke, ada banyak teman-teman yang request Bang Jupu untuk ngeri ya trailer dari FNAF Security Breach. DLC dan kemungkinan bakal keluar gak lama lagi. Bang Jupu emang gak pernah main sih untuk yang Security Breach. Tapi Bang Jupu pernah nge-review semua mod-modnya Gary Mod FNAF Security Breach. Bang Jupu juga pernah main di Roblox juga. Mungkin nanti kapan-kapan Bang Jupu main. Kita main lagi. Main tapi di channel yang lain aja kali ya. Soalnya itu agak-agak panjang dan agak-agak serem sama Cil. Iya. Tapi gak apa-apa, kita lihat trailernya dulu deh ya. Aja, iya coba. Oh ini nih. Oh, Mama Cil yang kena bocil. Bocil yang si Mik-Mik suka banget sama bocil nih. Siapa namanya? Gregory. Mik-Mik Afton. Bukan. Mik-Mik. Itu Gregory, itu bocil Gregory. Dia kan ngomongnya Mik-Mik Afton katanya. I hope you get this message. I'm trapped. Here at the pizza blockser. Creepy ya cuy. Duh, ini dia masuk ke ruangan. Ini kok udah berantakan gini ya. Gregory ngapain masuk lagi? Dia mau ngeliat. Apa itu? Ngeri banget sih cuy. Save me Cassie. Please, kata Gregory gitu. Wow, siapa itu? Monster, serem banget guys. Freddy jangan. Enggak, bukan. Freddy kan baik. Di sini dia baik. Itu serem banget guys. Itu siapa? Robot. Baru ya guys. Baru. Tuh. Ah, ini Gregory nih. Ini robot bot juga nih. Iya robot. Bang Cupu lupa nih namanya siapa guys. Coba kalian komen ya guys. Tuh. Ini itu siapa lagi? Kayaknya si Glamrock Chica deh itu. Masa kayak gitu? Tapi udah rusak, udah hancur. Ada Mama Cil waktu pas Bang Cupu main Gary Mode juga ada yang versi udah hancur. Tuh. Glamrock Chica. Nah ini. Guys. Ini yang mata, ini Roxy. Sundrop. Sundrop kalau gak salah. Sundrop? Ya, Sundrop itu kayak, tapi kok udah hancur gitu ya. Run, Gregory, run!
Katanya. Itu tadi mainannya tuh. Ini kayaknya udah pada rusak guys, animatroniknya. Tuh. Oh iya udah hancur guys, itu siapa lagi tuh? Hah? Wah! Ih, kok T-Rex? Kok serem-serem ya? T-Rex, iya. Yeah. Tuh udah hancur guys. Siapa ini? Ya, ini Monty siapa? Gator kayaknya ya, Monty Gator bukan ya, sih? Iya. Monty. Tuh siapa kok lagi guys? Gitu, ah, kalau ini Moondrop nih, Moondrop. Bang Jupa ingat nih, tapi dia udah rusak ini juga ya. Tuh. Moondrop, iya nih. Moondrop apa Sandrop ya? Sandrop. Tapi udah rusak guys. Iya. Security breach run. Kayaknya lebih serem daripada yang security breach yang awalnya deh. Yang awalnya tuh masih bagus-bagus, tuh udah pada rusak-rusak semua guys. Horor kan nih ya.